Kita daftar dulu dong okay, ya. Cici loro telu 1 2 3 ya. Jangkok. Ini restoran wis pirang puluh ewu to lur. Ngene kok grup 18.000. Masuk akal ora lur. Nah lur, kali ini ya aku mau bikin video cara membuat bihun goreng ya. Tapi telurnya dijajal. Ini nah, bihun gorengnya bihun goreng ati ampela lagi wis. Ati ampelanya sudah diiris-iris ya. Ini untuk ati ampelanya cuma tak rebus saja tanpa bumbu apapun. Kita kasih bawang putih geprek. Lanjut lur, kita goreng telurnya dulu. Kebetulan ini penjaluknya anu nanggaran kiki ndoke dijajar ya lur. Ini kita jajar dulu ndoke ya. Jadi di pondok mie Memet itu mau jajar mau ceplok ya, regane sama ya. Jadi harganya sama saja tanpa dipungut biaya minta ceplok kebu moto sapi wis los dadar apalagi tanpa harganya sama saja sama dicampur ya. Jadi kalau di tempat lain gereja di sini sama saja. Oke lur, lanjut kita goreng bihun goreng ya. Kita goreng dulu ati ampelanya dan bawang putih yang sudah digeprek. Lanjut kita tambahkan sayuran nih. Sayuran itu sawi putih sebenarnya enaknya tuh, tapi ini tak kayak kol kalau sawi hijau saja. Kita tambahi sedikit sawi putih. Nah, ya mantap loh. Nah, oke langsung kita bumbuin aja. Di siloro telu 1 2 3 ya. Kita pikan. Saus tirame masuk. Garam masuk, meci masuk, lada bubuk. Ini gram asi, tapi itu chicken popter dan gula pasir. Sambel ini kebetulan kuat kesini, pakai dong sendok saja dia sempat banget itu. Langsung kita masukkan bihunnya 1 porsi. Ini sudah tak kasih irisan daun sedri ya, biar sedap, karena kalau Marso masak bihun itu harus ada sedrinya loh ya. Aromanya itu sedapnya nanti dapat. Kecap manis masuk. Setelah itu langsung kita aduk-aduk sampai kecap dan bumbunya merata ke setiap helai bumbu. Pokoknya ya lur ya. Carane ala-ala Romo Memet kuwi wis. Bumbune gampang, carane mudah, rasane. Apa lur? Ya. Ojo dibanduke ya. Untuk harga tak jual sangat-sangat harga terjangkau sekali ya. Masakan dengan bumbu restoran bintang 10 ya. Dan untuk harga sangat-sangat terjangkau untuk semua kalangan ya. Kita kasih minyak wijen. Jalur ya. Pokoknya anu banget. Nela nyoba nyesel kan. Ya. Yang pengen bihun koyong ini bisa merapat ke pondok mie adalah di Kenal Lontar nomor 31 Jati Negara Jakarta Timur. Terus ini kita dulu tak. Ini jadi bihun goreng atau yang pelasing nikmat ya tentunya dengan harga yang sangat terjangkau. Ini restoran wis pirang puluh ewu to lur ya. Nah, restoran ini wis pirang puluh ewu lur. Enak ini kur 18.000 lur. 18.000 nek golek pangan yo ini ibu kota ke yo nemu lur. Nek ora nek pondok mie Memet. Ini kok grup 18.000. Masuk akal ora lur menurutmu lur. Ya, ketemu lagi di video berikutnya. Salam dari Wong Solo.